Hai sahabat zodiakku, apa kabar? Berjumpa lagi pada video kali ini. Kali ini video tes kepribadian akan mengajak Anda menebak sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang Anda lihat? Pertama, apakah burung, kupu-kupu, tanaman, atau tengkorak? Gambar tadi itu merupakan perpaduan antara 4 gambar, yaitu burung, kupu-kupu, tanaman, dan juga tengkorak. Seperti biasa, menentukan apa yang Anda lihat pertama akan mengungkapkan banyak tentang kepribadian Anda. Sekarang perhatikan gambar, apa yang Anda lihat, berikut analisisnya, seperti dilansir dari peramal profesional Roy Kiyoshi. 1. Burung. Jika Anda melihat gambar burung, maka Anda adalah orang tenang, penuh dengan gagasan cemerlang dan sensitif. Anda juga memiliki kemampuan observasi yang bagus. Anda suka mengamati apapun yang Anda lihat. Anda baik dan cerdas. Namun, sisi buruknya, Anda terlalu bangga pada diri sendiri dan Anda terlalu sering berubah pikiran. Ini bisa membuat Anda merasa kesepian. 2. Kupu-kupu. Jika Anda melihat kupu-kupu lebih dulu, maka Anda termasuk orang yang gesit. Anda selalu membuat keputusan dengan cepat, dan menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat pula. Sifat menjadikan Anda sebagai pemecah masalah yang sangat baik di antara teman Anda. Di sisi lain, Anda termasuk orang yang kurang sabaran, dan terlalu banyak bicara. 3. Tanaman. Memilih tumbuhan menandakan Anda sebagai pribadi yang hangat, disiplin, mandiri, serta miliki pengamatan dan kemampuan analisis yang baik. Anda memiliki kemampuan belajar dan analisis yang baik sehingga orang-orang mengenal Anda sebagai orang yang cerdas dan terorganisir. Anda pandai mengendalikan pikiran dan pandai mengelola hal-hal secara sistemik dan analitis. Namun, Anda cenderung perfeksionis, sedikit pesimis dan memiliki ketakutan besar untuk membuat kesalahan kecil. 4. Tengkorak. Jika secara keseluruhan Anda melihat gambar ini sebagai tengkorak, maka itu menandakan Anda orang yang penuh dengan energi cerah, rajin dan merupakan pendengar yang baik. Anda memiliki keterampilan observasi dan keterampilan komunikasi yang baik. Anda adalah seorang mediator yang ahli antara dua orang yang berkelahi. Orang-orang mencintai Anda karena Anda adalah orang yang berhati hangat yang memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Namun, kadangkala Anda bermasalah karena sikap malas dan suka menunda pekerjaan. Yah, itu tadi analisa kepribadian orang dari cara melihat gambar tersebut. Sebarkan video ini. Dan lihatlah reaksi teman kalian setelah mengetahui hasil analisanya. Mari teman-teman bantu klik subscribe dan juga like dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update dari channel ini. Semoga setiap video dari channel ini dapat memberikan motivasi untuk teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.